hukum berboncengan dengan sepupu yang telah beristri. Beristri dan tidak beristri haram konjengan sama sepupu. Mahrum. Kalau bukan mahram itu berarti haram untuk berkumpul. Paham, Ji? Apa mau protes kau? Melihatnya kok lain. Tidak ada, jangan ditawar, tidak boleh. Ayo mau ngomong. Tidak ada, jangan ditawar kalau yang ini. Hendak ya barangkali sepeda motornya ukuran 10 meter gitu ya. Jaraknya jauh gitu. Hendak ya barangkali. Kayak mobil kan ada yang 10 meter limousin itu apa semuanya ya. Banyak. Kayak Tosa. Kan sepeda motor Tosa ya. Tidak ada masalah kalau kayak Tosa ya. Iya, tidak ada penempelan di sana. Unsur penempelan tidak ada. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berboncengan dengan sepupu yang telah beristri. Beristri dan tidak beristri haram konjengan sama sepupu. Orang sekarang ini kalau ngomong sepupu kan kayak saudara. Tidak ada saudara, boleh kawin sama sampean itu. Sepupu itu bukan saudara yang itu jadi mahram. Tidak haram hukumnya. Hah? Kok bisa, Habib? Apanya kok bisa, Pak? Itu sampean kawin enggak apa-apa. Itu umi saya sama abi saya itu sepupu. Anaknya Ki Fadol sama anaknya Ki Zuhri itu sepupu kawin. Berarti bukan mahram. Kalau bukan mahram itu berarti haram untuk berkumpul. Paham, Ji? Apa mau protes kau? Melihatnya kok lain. Enggak ada, jangan ditawar. Enggak boleh. Ayo mau ngomong. Tidak ada, jangan ditawar kalau yang ini. Paham ya? Terima kasih. Kembali kasih ya. Saya terima kasihnya ya. Tidak boleh dengan sepupu. Hah? Gojek. Waduh, gawat ini kalau gojek. Profesi ya. Ya, Pak Mat. Aduh, ya kalau bukan mahram ya tidak boleh sebetulnya. Ya bukan sebetulnya, memang tidak boleh. Gojek perempuan ada, tidak boleh kalau bukan mahramnya. Bagaimana goncengan ini, bagaimana? Apa sampean malaikat kalau kesentuh nanti payudaranya? Terus terang aja kalau goncengan, loh, jangan astagfir loh, memang iya kalau goncengan. Apanya? Mau lari kemana? Tidak nafsu, bukan manusia berarti. Tidak sehat berarti. Tidak ada, Pak, wis jangan yahanu ini profesi, tuntutan profesi. Masih banyak yang lainnya, yang laki banyak kok yang mau gojek. Kenapa harus terima yang perempuan? Ya bukan cuma gojek, lainnya juga semuanya itu. Luaskan sendiri. Karena kan nempel pasti. Ya apa tidak nempel? Bisa tidak nempel? Kalau bisa tidak nempel, tidak apa-apa sampean. Hah? Tetap tidak boleh sama Pak Ahmad itu. Ya apa terus? Anda ya barangkali sepeda motornya ukuran 10 meter gitu ya. Jaraknya jauh gitu. Anda ya barangkali. Kayak mobil kan ada yang 10 meter limousin itu apa semuanya ya. Banyak. Kayak Tosa. Kan sepeda motor Tosa ya. Tidak ada masalah kalau kayak Tosa ya. Iya. Tidak ada penempelan di sana, unsur penempelan tidak ada.